Setelah kita melihat cuplikan barusan, pastinya kita akan ingin membuat bahan bonsai yang seperti ini, akar keliling yang menjadi inspirasi untuk kita para pemula. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan bedah proses pembuatan bahan bonsai kimeng dengan akar kelilingnya. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa membagikan tip trik berkaitan dengan bahan bonsai dan tanaman. Oke, pertama kita harus memiliki bahan setekan yang seperti ini. Setekan ini kurang lebih saya sudah tanam dalam wadah polybag ini kurang lebih 1 bulanan, dan besarannya kisaran sebatang rokok mil. Nah, proses ini adalah proses pembongkaran bahan kimeng, yang mana kita harus berhati-hati dalam memproses pembongkaran agar akar pada bahan bonsai ini tidak mengalami patah dan putus. Nah, untuk akar yang tumbuh liar di atas seperti ini, kita usahakan hilangkan agar nanti pertumbuhan akar bisa seimbang. Dan kita langsung lanjut dengan proses pemecahan batang. Untuk ukuran sebatang rokok mil di sini, kita bisa pecah menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Setelah selesai dipecah batang, baru kita langsung tanam ke wadah polybag. Langkah kedua, kita menyediakan media tanam. Di antaranya saya menggunakan campuran arang, tanah, dan sekam mentang seperti ini, tapi yang sudah lapuk. Dan kita campur dengan perbandingan 1 tanah 2 sekam 1 arang. Kita campur aduk. Setelah itu kita kasih sedikit kotoran kambing yang sudah difermentasi, lalu kita aduk kembali sampai merata seperti ini. Nah, lanjut kita tanam ke dalam wadah polybag yang kita sudah persiapkan. Dan kita langsung saja ke penampakan setelah 3 bulan hasil pecah batang 4. Nah, seperti inilah setelah kurang lebih 3 bulan ditanam, dan hasilnya sudah lumayan seperti ini dan terlihat sudah mulai menutup hasil pecahannya. Selanjutnya kita urai lagi perakaran dari bahan ini. Nanti setelah itu kita langsung pecah menjadi 8 bagian. Oke. Nah, prosesnya seperti itu, sehingga nantinya bahan bonsai yang kita olah ini
akan menjadi seperti yang kuklikan. Nah, dalam proses pemecahan menjadi 8 bagian di sini, usahakan kita harus jeli dalam pemecahannya. Kita harus bisa memecah bagian satu dengan satunya itu sama rata, sehingga nanti timbul kesan karakter dari bahan yang kita proses. Nah, kita langsung saja ke wujud dari pemecahan. Nah, inilah wujud perpecahan dari pecah batang 8, dan selanjutnya kita lanjut proses penanaman dengan menggunakan media ditambah dengan pasir. Oke, kita akan langsung. Setelah kurang lebih 1,5 tahun dan hasilnya seperti ini. Ini buktinya nyata bahwasanya apabila kita memproses bahan yang kita miliki dengan baik dan benar, hasilnya seperti ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Salam satu hobi, salam budidaya, bonsai mania.